Ini dia teman-teman, lagi selfie, lagi pose peace teman-teman ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi dengan aku di channel JJN Brother. Hari ini aku akan nge-scan 12 kartu rare dari Coki-Coki X Free Fire. Sesuai di video sebelumnya ya teman-teman, langsung kita scan koleksi kartu. Saya mengerti. Pilih jenisnya, langsung scan kartu. Kartu yang pertama ada Falco si burung elang. Teman-teman, seperti ini dia tampilannya. Wow. Lagi mengepakkan sayapnya yang indah, teman-teman. Wow, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Yang kedua, Moko. Wow, benar iyo. Penampilannya seperti ini ya teman-teman. Sedang berpose. Nah, ini sangat hengker-hengker sekali ya teman-teman penampilannya. Sesuai di game. Yang ketiga, wow, ada anak bebek Dokter Bini. Wih, lagi mau terbang ya teman-teman ya. Terbang tuh kucuk. Wih. Lanjut yang keempat, Paloma. Jeng-jeng. Seperti ini deh teman-teman penampilannya ya. Oke teman-teman, yang kelima ada Beaston. Ini dia teman-teman tampilannya kayak di kartu yang uncommon ya. Yang keenam, Steffi. Nah, seperti ini dia teman-teman, lagi selfie, lagi pose peace teman-teman ya. Seperti ini dia teman-teman penampilannya. Kartu keenam, Bundle Hurricane Royal. Oke, seperti ini ya teman-teman tampilannya kayak ada efek-efek asap gitu, aura-aura, lagi pakai masker juga ya teman-teman. Yang keberapa ini, ayo? Ya, yang ke-8 ada A124 seperti Oke, seperti ini dia teman-teman penampilannya. Kaki robot, mukanya muka manusia atau robot ya teman-teman? Yang tahu komen ya. Seperti ini dia teman-teman penampilannya ya. Ada efek-efek gerakan-gerakan kecil. Yang ke-9. Ya, ke-9. Ada bundle Geisha. Aduh. Nah, seperti ini dia teman-teman penampilannya ya. Wow. Tapi agak creepy teman-teman mukanya. Putih pucat gitu ya teman-teman. Posenya juga kayak gini teman-teman, ada gerakan kecilnya. Yang ke-10 ada Andrew Awaken. Oke, seperti di kartu uncommon ya teman-teman, posenya lagi seperti ini ya, kayak gitu posenya. Yang ke-11 ada Otero. Wih, jadi ada lucu teman-teman. Wow, mukanya kayak lagi marah sedikit. Dia ada gerakan mulut, banyak gerakan juga sih, ada gerakan badan, ada tangan lagi gini teman-teman ya. Seperti ini deh teman-teman penampilannya. Yang terakhir ada Detektif Panda teman-teman. Kartunya hilang jadi harus cari dulu. Ntar balik dulu teman-teman ya, kita balik dulu kartunya. Oke teman-teman, seperti ini ya posenya, sedang menendang teman-teman. Oke, ini adalah kartu terakhir. Dan apa yang kita lakukan jika kita nge-skin kartu terakhir? Ya, benar sekali, penutupan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, yaitu video nge-scan kartu yang epic teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.